tadi ambil. Hitam ini enak rasanya, kayak yang masak ya warnanya ya. Intai Banyuwangi. Pertama kita nyalakan kompornya dan dagingnya masukkan. Lalu kita masukkan jahe. Lalu kita kasih micin dan kita masukkan air. Maaf ya guys, tapi Uci sebenarnya kepingin bikin ini tapi sudah keburu aku masukkan, terus aku angkat lagi airnya. Habis itu rebus pelan-pelan sampai nanti ada busanya di atas, kita angkat. Tunggu sampai busanya ke atas ya. Sudah kayak gini ya, masih kurang lagi. Pokoknya apinya kecil banget ya. Terus apinya segini nih. Kita tunggu sampai dia plekutuk-plekutuk sendiri ya guys ya. Nih sudah mulai keangkat darah-darahnya. Nanti kalau udah ngumpul semua kita ambil. Setelah udah, langsung aja kita ambil dagingnya, jangan dicuci ya. Kalau dicuci nanti bisa keras. Yuk, aduh motrot. Itu suara nasi saya sudah matang. Lalu kita keringkan dagingnya ya guys. Oke. Dan selanjutnya kita bikin bumbunya. Oke. Pertama-tama kita tuangkan jangyo. Jangyo apa aja ya? Aduh, gimana ini? Tangannya yang satu pegangin, guys. Kira-kira aja ya. Maaf pesawat lewat. Oke, kira-kira jangyonya 3 sendok makan ya. Lihat tergantung itunya dagingnya. Dan selanjutnya ini apa, hecu. Hecu vinegar yang itu. Hujan. Hecu kira-kira 1 sendok makan. Terus jangan lupa dikasih arak beras ya, micio kalau sini bilang. Terus rice wine itulah pokoknya, itu sekitar 2 sendok ya. Ini rice wine ini bisa membantu melunakkan daging. Wah, hujan deras guys. Terus gulanya nyusul ya. Selanjutnya kita apa? Oke, ini sudah siap dan kita tuangkan minyak ke dalam
gorengan karena gula dagingnya habis, saya pakai gula putih. Satu sendok makan, lalu dengan api yang kecil kita masak. Kayaknya minyaknya kebanyakan tadi, guys. Kita masak sampai agak, kalau ada gula batu pakai gula batu ya, guys. Terus warnanya agak kekuning-kuningan gitu. Kayaknya, maaf, guys. Terus kita ini namanya tangsu baiku. Kecap samar ini, kecap babi, kayak tahu pokoknya gitulah. Ini bukan buat makan kita ya, guys, buat majikan. Kita nggak makan babi, nggak boleh nyentuh babi ya, terpaksa karena kita bikin kerupuk ya, guys. Udah kayak gitu, itu kita masukkan bumbunya ya, guys. Lalu kita masukkan asam lagi sedikit, sendok atau dua sendok ya. Terus kita masukkan air sampai itu ya. Tangan ke di atas oven juga panas ya, seperti kan. Dan kita tutup lekutuk-lekutuk sampai 40 menit. Kita tutup ya, guys. Oke, sudah beres. Sudah ya, guys, ini hasilnya. Nanti pindah ke piring ya. Oke, kita pindah. Harum. Dan renyah empuk. Sudah cantik sekali. Oke, dan kita guyurkan itu ya, sausnya tadi sedikit aja.
Sudah. Karena saya nggak punya wijen putih, saya pakai wijen hitam, guys. Tambah imut nih. Hitam-hitam enak rasanya, kayak yang masak ya warnanya ya. Duh, sama. Oke. Inilah hasilnya. Tadaaa. Warnanya dekat lagi. Wow. Ini balonnya kelihatan, guys. Biar nggak kelihatan. Dan kita taburin lagi. Oke. Wow. Mantap. Oke, terima kasih. Sawadika.